Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khundratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syurikin wal malaikatil mukarrabin khususun musyanif hadal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususun masayihim wa sadidih wa syadidih wa khususun lawmul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang nanti setelah selesai dilanjutkan dengan pengajian kitab Ad-Durrul Hafiz. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah kita sudah sampai pada bab sani fi ma'rifati maratibil huruf, yaitu pada halaman 91 tentang waslun fa innal haqa'iqa ala kismaini. Ibn Arabi ini punya istilah ya, menggunakan kata waslun, biasanya paslun, untuk memisah antara pembahasan bab satu kepada bab yang lain. Waslun ini ya sebagai ya istilahnya selingan, di mana selingan ini ada catatan-catatan penting dari yang dibahas sebelumnya. Fa innal haqa'iqa ya, maka sesungguhnya beberapa hakikat ya, haqa'iq itu bentuk jamak mufradnya hakikat. Jadi maka sesungguhnya ya beberapa hakikat itu ala kismaini, terbagi menjadi dua bagian. Ya sebagai mukaddimah supaya enggak bingung ya memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Ibn Arabi, saya akan menjelaskan tentang apa itu makna hakikat. Hakikat itu ya dalam pengertian yang sering digunakan oleh ulama-ulama tasawuf, yaitu berkaitan dengan substansi, isi atau makna. Nah, kemudian kebalikan hakikat itu ada syariat. Syariat itu terkait dengan persoalan aspek lahiriah. Ya. Maka ketika
Syekh Ibnu Arabi menggunakan kata haqa'iq, itu berarti yang akan dibahas terkait aspek-aspek batinnya, aspek-aspek substansi. Ya, contoh misalkan untuk memahami sebuah hakikat dan syariat, ya, itu diibaratkan syariat itu bagian aspek fisik, ya, sedangkan dalam aspek batiniah itu disebut dengan hakikat. Nah, kalau kita sudah paham apa itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi tentang makna hakikat, berarti kita sudah ada gambaran, oh ya, yang dibahas aspek batin. Kalau perumpamaan orang Jawa itu sering menggambarkan dengan keris dan warongko, ya. Keris itu isi yang pokok, kemudian warongko itu wadahnya keris, itu syariat. Ini hanya perumpamaan supaya kita itu paham. Nah, di dalam membahas hakikat ini, Ibnu Arabi membagi menjadi dua bagian. Ya, ini menurut Ibnu Arabi ala kismaini. Yang pertama, haqa'ikum tujadu mufrodatin fil akhli. Yang kedua, wa haqa'ikum tujadu biwujudi tarkibi. Ya. Jadi yang pertama, haqa'ik tujadu mufrodatin, yaitu hakikat yang ditemukan dalam bentuk mufrodat tunggal. Fil akli, menurut pemahaman akal. Ya. Kal hayati, seperti sifat hayat. Wal ilmi, dan ilmu, ya, wan nutki, dan nutki itu bicara, wal hissi, dan hissi, hissi itu ya meraba atau yang berbentuk secara fisiknya. Apa ini maksudnya? Jadi Ibnu Arabi membuat sebuah penggambaran bahwa haqa'iq ada dua aspek. Yang pertama, haqa'iq yang ditemukan dalam bentuk mufrodat, yaitu beberapa bentuk yang sifatnya tunggal, fil akli, ini maksudnya yang bisa dipahami secara akal atau rasional. Kal hayati, seperti hidup. Nah, ini kita bisa mencoba menganalisa. Kita ini hidup, hayat, ya. Kita ini manusia, selama masih ada ruh, itu semua organ tubuh kita akan bergerak secara normal. Yaitu kalau ada ruh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian lesan bisa berbicara, itu. Karena ini hidup. Nah, kemudian kita lacak sumber hidupnya dalam diri kita, diri manusia, itu ada di mana?
ternyata sumber hidupnya ada pada ruh. Terus ruh itu apa? Ruh dijawab oleh Al-Quran, yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Ya, mereka bertanya tentang ruh. Ruh itu min amri rabbi, ya dari ya, amr itu perintah rabbi Tuhan. Artinya selama ruh itu ada pada jasad manusia, maka seluruh organ lahir maupun batin itu akan normal. Nah, di balik kehidupan hayat ini ternyata kuncinya ada ruh. Ruh kalau diambil dari jasad, maka seluruh anggota badan kita tidak ada yang berfungsi dengan baik. Mata tidak bisa melihat kalau ruh sudah tidak ada. Telinga sudah tidak bisa mendengar. Lesan sudah tidak bisa bicara. Tangan sudah tidak bisa bergerak. Maka ketika kita sudah melihat langsung, ketika ruh itu sudah lepas dari jasad, yang ada ya mata hanya terkunci, tertutup, lesan juga terkunci, telinga juga semua tidak bisa bergerak. Jadi dengan kata lain bahwa yang menghidupkan manusia itu ya ruh. Ruh ini ibaratnya penggerak semua, baik aspek lahir maupun batin yang ada di dalam diri kita. Nah, kita ini disuruh memahami, oh iya, kita ini hayat hidup, bisa mengaji, bisa makan, bisa aktivitas, itu karena ada ruh. Kalau ruh diambil, ya kita tidak bisa apa-apa. Artinya kita disuruh supaya selalu ingat kepada Allah, karena ruh yang ada dalam diri kita itu min amri rabb. Nah, dengan kata lain, kalau kita melihat seluruh pergerakan diri kita, melihat pergerakan di luar diri ya, melihat pergerakan di alam semesta, jangan sampai lupa yang hakikatnya. Siapa hakikatnya? Yang menggerakkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi jangan sampai kita keluar diri, ke dalam diri dulu ya, supaya kita paham, memahami, oh iya, ketika ruh ada ya semua normal, mata melihat, telinga mendengar ya kan. Nah, ketika posisi kita sudah bisa menyadari tentang hakikat, oh mata kita bisa melihat itu karena ada ruh dan ruh itu milik Allah. Nah, maka kalau kita sudah paham itu, gunakan penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kita, lesan kita untuk selalu bisa mengingat yang hakiki, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penggeraknya. Tanpa ada ruh kita gak punya apa-apa, gak punya daya kekuatan. Begitu juga ketika kita melihat alam semesta di luar diri, melihat gunung, melihat laut, melihat langit ya, melihat ya alam semesta, melihat seluruh
tumbuh-tumbuhan, seluruh binatang, ya. Dengan mengaji ilmu hakikat ini, ya, kalau kita sudah paham tadi dari aspek ke dalam diri, kalau melihat keluar diri, oh iya, langsung terkoneksi, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi lihat gunung dan panoramanya yang sangat indah, ya, itu langsung terkoneksi yang diingat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat laut, ya, dengan ombaknya dan segala panoramanya, terutama menjelang pagi hari atau sore hari, ya, itu kalau orang yang sudah paham ilmu hakikat akan mudah mengembalikan atau eling atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, orang kalau yang sudah memiliki pemahaman hakikat. Berbeda orang yang terhijab, orang yang tidak paham. Ya, orang yang tidak paham melihat dirinya saja enggak paham. Ya. Dia hidup ya hidup-hidupan. Ya, tidak menyadari siapa yang menghidupkan kita, siapa yang memberikan fasilitas kita mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, napas kita bisa leluasa. Ini kalau kita paham hakikat, itu langsung terkoneksi, eling atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi ini mengajak kita untuk memahami aspek-aspek hakikat dalam kehidupan ini. Jangan sebatas urip-uripan. Ya. Apa yang dimaksud dengan urip-uripan? Ya, dia hidup ya menjadi pelengkap saja, tidak memahami hakikat dirinya. Padahal Al-Qur'an sudah mengingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, nah, dirimu ini kita disuruh melihat ke dalam diri secara substansi. Ya. Afala tubsir, apakah kamu tidak melihat? Ya, tidak melihat ada apa di dalam dirimu? Ya, itu. Nah, di sini pentingnya kita memahami ilmu hakikat. Minta tolong itu dimatiin yang di sebentar. Kemudian selanjutnya, ya. Wal ilmu, ya. Wal ilmi, ya, karena wawunya wawu atof, ya, kal hayati, seperti hayat, wal ilmi dan ilmu. Ini maksudnya apa? Ya, yang dimaksud dengan al ilmu, ya, kita melihat ke dalam diri kita lagi. Kita diberikan anugerah oleh Allah berupa akal. Ya, kita diberikan anugerah Allah berupa akal. Kemudian kita bisa mendengar telinga. Nah, ketika telinga bisa mendengar, bisa menangkap penjelasan dan uraian soal ilmu.
Nah, kemudian kita paham. Nah, ilmu yang ada di dalam diri kita ini, yaitu sesungguhnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang yang paham ilmu hakikat itu tidak akan pernah merasa dirinya berilmu. Ya, jadi orang yang sudah paham ilmu tasawuf, ilmu hakikat, tidak pernah merasa dirinya berilmu. Sebab hakikatnya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam memahami ini harus proporsional. Menurut Ibnu Arabi, ilmu itu ada yang harus dicari. Itu yang disebut ilmu kasfi. Mau bisa baca Al-Quran, harus ngaji ilmu tajwid. Mau paham dengan tata bahasa Al-Quran, harus ngaji ilmu nahwu sorob. Ingin tahu keindahan-keindahan bahasa Al-Quran, belajarlah ilmu balaghah. Pengin tahu bagaimana metode istimbatul hukmi, ya, itu belajarnya dengan ilmu usul fiqh. Lah, ilmu-ilmu ini sifatnya kasbi, harus dipelajari. Jangan sampai salah paham. Ngapain kamu gak ngaji? Lah, saya nungguin ilmu laduni. Kalau ilmu laduni datang kan, ya saya bisa baca Al-Quran gitu. Nah, ini namanya orang yang salah kaprah. Jadi ilmu-ilmu ini ilmu yang sifatnya kasbi, yang harus dipelajari. Ya, karena itu kewajiban kita sebagai santri ya mengkaji ilmu-ilmu ini supaya bisa memahami ya Al-Quran, Al-Hadis, ya mulai dari makhorijul hurufnya, tajwidnya, nahwu sorobnya, balaghahnya gitu. Sehingga kita bisa memahami pesan-pesan penting yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Nah, ini yang disebut ilmu kasbi. Ini yang harus dicari ya, jangan sampai salah kaprah. Enggak mau ngaji, enggak mau mondok, nungguin ilmu laduni. Sedangkan ilmu laduni yang sering disebut di dalam dunia tasawuf, wa allamnahu min ladunna ilman, dan kami memberi pengetahuan dari sisiku ya, yaitu berupa ilmu. Itu maksudnya apa? Ini maksudnya bagi para salik, bagi orang-orang yang menuju Allah, ketika proses penyucian lahir dan batin itu sudah dilakukan. Ya, jadi ibarat gelas ini ya awalnya kotor ya, penuh dengan sampah, terus dibersihin menjadi bersih. Lah, ketika gelas ini sudah bersih, kemudian diisi dengan air, berarti gelas ini sudah siap untuk menerima, yaitu air yang bersih dan jernih. Kalau diisi dengan air bersih dan jernih, maka bisa melihat secara bersih dan jernih.
apa yang ada di air itu akan nampak kelihatan. Jadi begitu juga orang yang sudah mendapatkan kebersihan lahir dan batin, itu terkadang Allah memberikan pencerahan-pencerahan ilmu yang disebut dengan ilmu asrar rububiyah, ilmu rahasia-rahasia ketuhanan. Ujuk-ujuk paham, ujuk-ujuk ngerti. Tapi ini berkaitan dengan ilmu-ilmu rububiyah, ilmu-ilmu ketuhanan. Ya. Bukan ilmu yang kasbi tadi. Kalau dia misalkan enggak pernah mondok, suruh ngaji kitab, ya karena enggak ngerti ilmu nausorob, ya pasti bingung. Gitu. Maka supaya mendapatkan dua aspek ini, ya ilmu-ilmu lahiriah, nahwu sorob, tajwid, semua harus dipelajari. Kemudian dia juga riyadhah mujahadah, supaya apa? Supaya ketika batiniahnya itu mencapai kebersihan, ya itu akan mudah ya untuk memperoleh yang disebut ilmu asrar uluhiyah atau ma'arif robbaniyah. Itu. Maka ketika dia memperoleh anugerah ilmu-ilmu batin ini, sudah punya basic bisa baca kitab, enak menguraikannya. Sudah punya ilmu tadi yang batin ya, suruh baca Al-Qur'an, enak didengarnya dan enak penjelasannya. Sebab kalau tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lahiriah tadi, pasti jomplang. Akhirnya berujung dengan masalah, ya seperti beberapa kejadian, ya orang mengaku ya guru spiritual misalkan, tapi nggak ngerti di tes Al-Qur'annya, nggak bisa baca. Ini kejadian benar. Jadi ada orang ngaku guru seperti spiritual, terus muncul masalah karena terjadinya penyimpangan, sampai terjadi proses pengadilan. Di pengadilan ditanya hakim, kamu sebagai seorang guru, ya apalagi ini guru spiritual, tunjukkan kemampuan ilmu. Disuruh baca Quran nggak bisa, nahwu shorob nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah, kenapa tadi? Ilmu yang sifatnya tadi asror ilahiyah dan ma'arif rububiyah itu enggak bisa diwadahi dengan wadah ilmu yang sudah ada. Coba kalau dia punya kemampuan, oh Qur'annya bagus, ketika ditanya kamu kok berpendapat ini, dasarnya mana, ini ayat Al-Qur'annya, kamu bisa berbicara soal ini, maksudnya apa, mana ayatnya, bisa menyampaikan, bisa menjelaskan dari sisi nahwu shorobnya itu, sehingga tidak menimbulkan masalah baru ya. Jadi ini yang sering kali orang salah paham, dikira kalau orang mendapatkan ilmu laduni ya itu udah mondok nggak pernah apa-apa nggak pernah, terus suruh baca Quran itu bisa fasih, bisa makhorijul huruf, bisa nahwu shorob. Nah, ini ya sangat langka sekali. Ya, bisa dicek. Ya, misalkan ada orang yang ngaku mendapatkan ilmu laduni, enggak pernah ngaji Quran, enggak pernah mondok, enggak dites dulu. Itu pasti ada problem di situ. Karena ilmu laduni itu sifatnya ilmu-ilmu tentang rahasia ketuhanan. Tapi kalau ilmu yang sifatnya lahiriah tadi, ya harus dipelajari. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya membagi ilmu menjadi dua. Yang sifatnya kasbi harus dicari. Yang sifatnya laduni, kalau kita istiqomah riyadhah mujahadahnya, istiqomah zikirnya, itu insya Allah akan mendapatkan percikan-percikan ilmu ruhani
ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut milladuna ilman. Ya, ini ya dijelaskan oleh Syekh Ibn Arabi, dan kita juga bisa merasakan hal ini kalau kita menjadi seorang salik yang benar-benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali ke ilmu. Jadi ilmu itu tadi harus dipahami secara utuh. Ya. Lah, kenapa kok demikian? Ya memang inilah cara Allah. Jadi ada ilmu yang sifatnya kasbi yang harus dipelajari, ada yang ilmu yang sifatnya laduni. Nah, kalau orang yang bisa mendapatkan dua-duanya, ya istimewa. Kalau dia mendapatkan pencerahan laduni, ya bisa. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya basic dalam kajian Islam kok enggak menguasai, pasti juga problem, akan menimbulkan masalah. Ya, itu yang tadi saya cerita, ada ngaku seorang guru spiritual kemudian menimbulkan masalah, terus sampai terjadi proses pengadilan. Di pengadilan ditanya sama hakim, coba baca Al-Quran. Enggak bisa. Baru bacanya. Nah, ini akhirnya menjadi kontradiktif, ya itu. Kalau orang yang sudah paham secara hakikat, baik ilmu yang sifatnya kasbi maupun laduni, itu hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jago ilmu nahwu shorof, jangan diakui itu ilmu kita. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan saya yang belajar, ya kamu yang belajar, tapi yang ngasih akal siapa? Yang ngasih pemahaman siapa? Akalmu bisa aktif, bisa memahami itu karena ada apa? Kan ada ruh. Dan ruh itu milik siapa? Oh iya ya. Berarti ilmu saya itu semua dari Allah ya. Ya iya. Sekalipun ilmu-ilmu umum ya, seperti matematika, biologi, fisika, teknologi, ya, apapun itu hakikatnya ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dikeluarkan oleh Allah melalui otak-otak orang yang tidak beriman. Bagi Allah sangat mudah, ya, istilahnya mengeluarkan ilmu kepada siapapun hamba yang dikehendaki. Dasarnya apa? Jadi Al-Quran jelas ya bunyinya yu'til hikmata mayyasha wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah itu memberikan sesuatu ilmu, ilmu hikmah itu mayyasha, siapapun yang dikehendaki. Ya. Bagi kita seorang santri ya harus sudah paham ini dulu. Kita wajib mencari ilmu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Ini jelas. Tapi setelah mendapatkan ilmu ya, jangan sampai ilmu ini menimbulkan sifat kibir dan sombong. Kan banyak orang yang ahli ilmu terus dia sombong. Misalkan dia ahli nahwu gitu kan. Wah, dia sombong. Dia ahli fikih sombong. Karena apa? Karena tidak memahami hakikat. Ya, dia merasa ini ilmunya. Ya, padahal kalau di ya sadarkan ya semua ilmu milik Allah. Karena otak yang sebagai untuk memahami, alat untuk memahami ya, itu ya fasilitas dari Allah. Coba yang milik kita apa? Otak milik Allah. Kita bisa mendengar juga semua atas anugerah dari Allah.
terus punya ilmu kok diakui punya kita, ini berarti kan orang terhijab. Maka apapun ilmu yang kita miliki, ya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita belajar, ya. Ya, termasuk ilmu-ilmu tentang teknologi, ilmu tentang multimedia misalkan. Ya itu kalau enggak dipelajari ya enggak paham. Ada otodidak, iya bisa otodidak. Tapi hakikatnya kalau ada orang yang bisa belajar otodidak, tetap saja yang memberikan pemahaman juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah paham baru bisa meletakkan, oh ini semua ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ilmu-ilmu ilahiyah, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu hakikat. Kalau kita diberikan anugerah paham ilmu hakikat, ini rezeki dari Allah. Ilmu lahir, persoalan nahwu shorof, fikih, tajwid, ya kita diberikan anugerah. Ilmu batin, ya kita paham ilmu tasawuf, ilmu tarekah, ya ini semua milik Allah. Nah, maka adabnya, etikanya seorang santri, ya kalau ngaji, ya itu selalu membaca di mukaddimahnya itu, yaitu salah satu ayat dalam Al-Quran, ya Subhana. Qalu subhana, qalu subhanallah ilma lana illa ma 'alamtana. Ya, maha suci engkau, la ilma, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa ma 'alamtana, kecuali sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Jadi la ilma lana ini yang hakikat. Kita ini enggak punya ilmu apa-apa. Itu harus diakui dan disadari. Jangan kita sombong merasa berilmu. Ya, subhanaka, ya, maha suci Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'alamtana, kecuali sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Itu. Jadi ini prinsip supaya kita tidak menjadi sombong dengan ilmu. Itu. Nah, ketika di sini disebut oleh Syekh Ibn Arabi kal hayati wal ilmi, oh kita paham. Ternyata hakikat ilmu yang kita miliki semua muaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nutki, nutki itu bicara, speaking, ya. Ya, ini kembali ke diri kita. Saya bisa bicara, ya, dalam pengajian ini. Ini namanya nutki. Bicara ini kaitannya panjang, ya. Saya bicara mengurai ilmu. Yang mengurai melalui lesan saya. Jadi lesan saya ini yang mengurai. Tapi sumber ilmunya, ya, kalau kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang mendengar kalau dia bisa, ya, berserah diri kepada Allah, ngajinya pakai hati, ya, jadi yang menyampaikan pakai hati, yang menerima juga pakai hati, itu akan ada koneksi, akan nyetrum, ya, akan istilahnya gayung bersambut gitu. Kalau ngajinya dari hati ke hati, itu
Nah, maka ketika saya berbicara mengurai ilmu, sesungguhnya ya, yang memberikan anugerah ya saya bisa membaca, saya bisa mengurai, ya bukan saya, tapi yang memberikan anugerah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, oleh Ibnu Arabi kita disadarkan, jangan sampai kita ini ya diberikan anugerah bisa nutki bicara, apalagi bicara menyampaikan ilmu, ditambah lagi ilmu-ilmu ketuhanan, terus tidak eling sama Gusti Allah, tidak terkoneksi dengan sumber ilmu, maka dia akan terputus. Terputus itu ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul apa? Ya, yang muncul adalah lesannya mengurai apa yang ada di dalam akalnya. Tapi kalau yang mendapatkan koneksi ya ke aspek sumber ilmu, ya lesan ini hanya sebagai alat, alat untuk menyampaikan sebuah ilmu. Gitu. Saya sebagai wayang ya hanya sebatas menyampaikan. Gitu. Nah, begitu dahsyatnya ya uraian dari Syekh Ibnu Arabi ini, bahwa ketika kita diberikan anugerah bisa bicara, apalagi yang dibicarakan ilmu, itu harus dibarengi, disertai ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga wal khis. Khis itu ya istilahnya yang bisa diraba, sesuatu yang bisa diraba. Contoh, saya memegang ini. Oh, ini alus. Ini namanya tangan saya bisa menyentuh, bisa merasakan khis. Lah, sentuhan khis ini ya bisa meraba. Oh, ini alus, ya kan? Ini bisa merasakan karena terkoneksi dengan sumbernya, yaitu dengan ruh. Coba kalau ruh enggak ada, tangan ini bisa enggak ngerasain alus atau kasar? Contoh gampang lah, kalau orang sedang kesemutan, suruh ngerasain megang, ini atau alus atau kasar, enggak bisa. Atau orang yang sedang stroke, maaf ya, stroke misalkan tangan, itu tangan enggak bisa merasakan, hisnya hilang. Gitu. Nah, maka pada saat kita itu diberikan ya rasa bisa meraba secara normal, nah ini harus disadari bahwa ini terkoneksi ya dengan ruh min amri rabbi. Oh, alhamdulillah ya Allah diberikan anugerah sehat lahir dan batin gitu. Sehingga dengan demikian ya kita mulai bisa berpikir secara mendalam, melihat ke dalam diri. Oh, hanya sekedar bisa merasakan, bisa meraba. Ternyata kalau dilacak sumbernya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab semua terkoneksi dengan ruh. Nah, ini kedahsyatan ilmunya Ibnu Arabi. Kita diajarkan untuk ya sedalam itu supaya kita bisa memahami hakikat diri kita. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, wa haqa'ikun tujadu bi wujudi tarkib. Ya, yang kedua, hakikat yang ditemukan dalam wujud tarkib, susunan.
Ya. Jadi wujudnya itu sudah terkait dengan aspek lain. Ya. Contoh kasamai, seperti langit. Ya. Kenapa di sini Syekh Ibn Arabi menggunakan contoh kasamai seperti langit? Ya karena ini sangat terkait dengan apa? Dengan benda-benda atau planet-planet lain. Seperti kita ini bertempat tinggal di planet bumi. Ini satu planet. Kemudian ada bulan, ada matahari, ada Mars, ada berbagai macam planet. Nah, disebut sama langit, ya, itu karena ada rangkaian-rangkaian planet-planet yang lain tadi. Ya, kita di bumi, ya, maka ketika kita melihat ke atas, ya, itu disebut sama, disebut langit. Itu contoh lain yang sederhana, ya, seperti ini, maaf ya, ini cincin, ya, ini contoh cincin, cincin dan lubang cincin ini kan tidak bisa terpisahkan. Adanya cincin, maka otomatis lubang itu ada. Gitu. Atau kalau bahasa Jawa itu ada istilah depan dan longan. Ya, depan itu tempat leyeh-leyeh, kemudian longan itu bagian bawahnya. Itu kan, ya, ketika ada depan, ya di situ ada. Ketika ada cincin, di situ ada lubang cincin. Ketika posisi kita di bumi, di atas bumi adalah langit. Gitu. Ini yang disebut oleh Syekh Ibn Arabi, yaitu tujadu at-tarkib. Ya, ditemukan keterkaitan susunan dengan aspek atau benda yang lain. Wal alam dan alam. Ya, alam ini bisa bicara lebih luas lagi. Yang namanya alam semesta ini kan tidak sebatas bumi saja. Coba kalau kita lihat, ya, gambar-gambar galaksi gitu, ya, itu betapa maha besarnya Allah, ya. Bumi saja di situ kelihatan kecil sekali. Karena ada planet-planet lain. Nah, wujud alam ini, ya, oleh Syekh Ibn Arabi dimasukkan dalam kelompok ini, ya, karena ada keterkaitan dengan wujud-wujud planet-planet lain. Maka kita yang di bumi ini, oh iya, kita menempat di planet bumi. Sementara ada bulan, ada matahari. Coba kita itu, ya, bisa membayangkan, ya, planet matahari, bulan, itu kan gedenya lebih besar daripada bumi. Dan lebih istimewa lagi, memancarkan cahaya yang terang benderang. Ini kan teknologi yang luar biasa yang dibuat oleh Allah. Cina, ya, beberapa bulan yang lalu juga bikin matahari-mataharian. Tapi yang namanya ciptaan manusia, ya, kapasitasnya terbatas.
Sementara matahari ini tak terbatas, mencahayai seluruh alam semesta, dan cahayanya menjadi energi bagi makhluk yang ada di bumi. Ya, tanpa cahaya matahari, bagaimana hidup ya makhluk di bumi? Itulah siklus yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut adanya tarkib, susunan dari berbagai macam keterkaitan dengan planet yang lain. Terus berikutnya wal insan. Insan juga sama. Jadi Syekh Ibn Arabi ini memberikan contoh hanya kata insan misalkan. Coba kalau kita urai kata insan. Insan itu manusia, ya. Insan basari itu manusia secara fisikly. Ya, insan basari. Maka Rasulullah SAW menyatakan ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian semua. Artinya Rasulullah wujud manusia basar, manusia fisik. Kalau manusia fisik susunan zatnya enggak lepas dari kemarin penjelasan sebelumnya. Air, api, angin, tanah. Kita juga sama sebagai insan basari. Tapi Rasulullah menyampaikan ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang membedakan Rasulullah yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah. Artinya Rasulullah punya koneksi khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang ditebarkan atau kalam-kalam yang dikeluarkan Nabi, semua itu ya menjadi dasar atau yang disebut dengan hadis itu. Itu. Nah, di dalam insan tadi ya, kalau kita lihat anatomi kita ini, wujud fisik ya, ini dari unsur air, api, angin, tanah. Kemudian di dalam wujud fisik ini ada yang namanya nafas. Nafas itu yaitu terkait dengan nafsu. Nafsu itu ada di dalam diri kita, yang karakternya ada nafsu amarah, nafsu kebinatangan, nafsu lawamah, nafsu setoniyah, nafsu sawiyah, nafsu malaikat, nafsu mutmainnah, nafsu ketuhanan. Ternyata diri kita ini komplit. Ya, nafsu amarah oleh Imam Ghazali disebut yaitu sebagai nafsu kebinatangan, dan jenis binatang ada dua, yang sabu'iyah itu yang liar, yang bahimiyah itu yang jinak. Coba kita lihat wujud kita manusia, tapi kita bisa melihat perilaku manusia itu banyak yang menyerupai dengan perilaku binatang. Contoh ya, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan brutal dan sebagainya. Itu karena ya dia sedang dikuasai oleh nafsu sabu'iyah. Seperti kayak serigala, ya macan, itu kalau sudah menerkam musuh, itu musuhnya kalau belum mati dan habis tidak akan dibiarkan. Manusia juga sama. Kalau dominasi nafsu sabu'iyah seperti serigala dan macan mendominasi seseorang, muncul karakter watak seseorang itu yang sifatnya beringas dan ganas. Itu apakah ada? Ada wujudnya. Lihat aja berita-berita di TV itu, adanya pembunuhan, adanya macam-macam. Itu karena ya
nafsu sabuiyahnya sedang mendominasi. Ada juga nafsu bahimiyah, nafsu ya binatang ternak ya, seperti kayak kambing ya, kerbau, sapi gitu. Apakah manusia ada yang memiliki sifat seperti kambing, kerbau atau sapi? Ya ada. Apa sih karakteristik sifat yang ada pada kambing? Ya, kambing itu gak punya orientasi hidup ke akhirat. Orientasi kambing itu nyari makan sekenyang-kenyangnya. Setelah kenyang, ya pasti turun ke yang lain mencari lawan gitu. Sama manusia kalau orientasi hidupnya hanya untuk memuaskan perutnya, memuaskan hawa nafsunya, pasti turun berikutnya adalah untuk memuaskan nafsu syahwatnya. Nah, kalau orientasi manusia hanya seputar itu, tidak ada orientasi untuk kepentingan akhirat, ya maka kualitas manusia ya sama dengan kualitas binatang. Ini sudah dijelaskan di Al-Quran. Hum kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Kok disebut binatang? Dia punya hati gak bisa dibuat untuk menerima nasihat. Dia punya penglihatan tidak bisa untuk melihat kebenaran. Dia punya pendengaran tidak bisa untuk mendengar kebenaran. Hum kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Kok lebih sesat? Iya, kalau binatang kambing, sapi selesai dipotong, selesai sudah, nggak ada hisab, ya kan? Tapi kalau manusia setelah meninggal, ya wujudnya dimakamkan di kuburan, tapi ternyata masih ada tahapan hidup di alam barzah. Akan ditanya bagaimana amal ibadah kita saat di dunia. Nah, ini baru terasa. Ya, kenapa dulu saya enggak ngaji? Kenapa dulu saya itu? Baru muncul penyesalan. Nah, dari unsur nafsu saja itu sudah kita memahami diri kita ternyata panjang ureanya. Terus berikutnya nafsu setonia. Ya, jangan sampai kita itu lupa diri. Lupa diri kenapa? Karena iblis itu sudah bersumpah kepada Allah ya, ketika iblis itu ya dijadikan sebagai laknatullah ya, karena tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis berjanji, wallahi la uhwiyannakum ajmain ila ibadakallahil mukhlasin. Demi Allah, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Nah, di dalam diri kita wujudnya melalui nafsu, yaitu lawamah, nafsu syaitoninya. Wujudnya apa dalam perilaku dan sifat? Munculnya sifat riya. Riya itu akarnya ya dari iblis. Kok dari iblis? Akar riya itu untuk memalingkan ibadahnya manusia supaya tidak karena Allah. Itu namanya riya. Contoh dia sudah bagus ya, artinya sudah menjadi seorang muslim yang taat, sholat lima waktunya bagus, semuanya bagus, tapi dia tidak sadar ternyata di balik itu ada penyakit yang digerakkan oleh iblis berupa riya selalu mengikutinya. Ya, kalau mau beribadah selalu melihat ada enggak atasan saya gitu. Ada enggak tetangga saya? Jadi orientasinya dari makhluk ke makhluk. Orientasinya bukan karena Allah lagi.
Misalkan dia ibadah ternyata di masjid sepi nggak ada orang, dia nggak semangat. Gitu. Nah ini tipis sekali kan. Gitu. Jadi cara iblis untuk menyesatkan anak manusia ya melalui cara-cara seperti itu. Kemudian di dalam sholat iblis datang lagi, ya, menggoda, mengajak tamasa pikiran kita. Setelah selesai sholat iblis datang lagi. Ya, misalkan awalnya ibadahnya sudah ikhlas, kemudian dibuat supaya tidak ikhlas. Ah, saya posting ah, saya selfie ah di masjid biar kelihatan orang supaya saya ahli ibadah. Nah ini sudah rontok lagi gitu. Jadi iblis yang ada di dalam diri kita ini ada nyata dan yajri majrudda, masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Nah, ini kalau dibahaskan panjang juga. Oh iya ya, ternyata diri kita ini ada, kebinatangan ada, syaitoniah juga ada. Yang ketiga, sawiyah, nafsu malaikat. Apakah malaikat ada? Ada. Kalau dua nafsu ini sudah bisa ditundukkan, maka akan muncul nafsu yang baik, nafsu sawiyah. Contoh, kita tiba-tiba diberikan anugerah oleh Allah enteng sholat, dan sholatnya ikhlas. Yang memberikan anugerah ikhlas enteng sholat ini ya Allah. Berarti kita sudah terlepas dari nafsu yang kedua tadi. Bangun malam enteng, sholat malam enteng, dan semua ibadah yang dilakukan ya semata-mata karena Allah. Tidak ingin dilihat oleh kamera, tidak ingin dilihat oleh makhluk gitu. Ya, kecuali kalau untuk dakwah. Ya, kalau dakwah ya memang harus menggunakan sarana. Tapi hatinya harus diprotek, harus dijaga. Ya, jangan sampai nampaknya dakwah tapi sesungguhnya tidak dakwah. Nah, ini yang harus dihati-hati ya. Wujud nafsu sawiyah ya seperti ikhlas, ya sabar, ya diuji oleh Allah seberat apapun bisa sabar, terus tawakal, tetap usaha ikhtiar, kemudian berpasrah diri kepada Allah, ridho, bisa ridho menerima dengan senang hati apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bisa qanaah. Qanaah itu hatinya bisa menerima, enggak kemurungsung, enggak punya mimpi-mimpi yang sundul langit misalkan. Tapi apa yang ada diterima, disyukuri gitu. Apa yang ada ini sebagai sebuah anugerah dari Allah gitu. Tidak melihat kiri kanan gitu. Jadi orang-orang yang sudah pada tahapan nafsu sawiyah ini hidupnya nyaman, tentram, tenang. Ya, kalau yang masih amarah itu masih kemurungsung, ya. Masih kemurungsung. Tapi kalau yang sudah sampai sawiyah itu hidupnya nyaman, tenang, tentrem. Ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada ketakutan, gak ada kesedihan. Itu karena tahapan nafsunya itu sudah pada sampai tahapan nafsu sawiyah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Ini nafsu ketuhanan. Nah, bagi orang-orang yang sudah pada tahapan ini, ya mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Apa fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang sampai pada nafsu mutmainnah? Yaitu dia akan dipanggil untuk memasuki istana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu radiyatan, dengan ridho
mardiyah dan diridhoi. Udkhuli, masuklah jannati surga. Gitu. Jadi, ya ayatul nafsu irji ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Ini orang-orang, atau ini keistimewaan bagi orang-orang yang sampai pada tahapan mutmainnah. Lah, para salik itu perjalanannya menuju sana. Nah, dengan demikian akhirnya kita memahami ya peta anatomi di dalam diri kita. Ada aspek fisik, yaitu susunan dari fisik ini air, api, angin, tanah. Kemudian aspek metafisik yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu ammaroh lawamah sawiyah mutmainah. Dan di dalam diri kita juga ada ruh. Ruh ini yang min amri robbi, yang menggerakkan aspek lahir dan aspek batin. Nah, jadi dengan demikian kita bisa memahami apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Arabi tentang hakikat yang dipilah menjadi dua bagian. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa wa mafiq ila darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.